Halo bos, beberapa jenis burung mungil berkacamata dengan suara merdu ini sejak tahun 2018 sudah ditetapkan dalam daftar burung yang dilindungi. Let's go! Jangan lupa subscribe ya! Video ini dipersembahkan oleh... Jumpa lagi dengan Kicau Jawara. Bagi para pecinta burung, pleci termasuk salah satu burung favorit yang dipelihara karena memiliki suara kicauan yang indah dan mudah dalam perawatan. Sehingga tidak mengherankan jika burung ini banyak dijumpai di rumah-rumah dan sering tampil dalam ajang kontes burung berkicau. Beberapa jenis burung pleci yang sering dilombakan antara lain yaitu kacamata Jawa atau Javan White Eye atau Zostrop Flavus, Mountain White Eye, Zostrop Montanus, dan Oriental White Eye, Zostrop Palpebrosus. Dari beberapa jenis pleci yang sering dilombakan tersebut, salah satunya yaitu kacamata Jawa, kini telah dimasukkan dalam daftar burung dilindungi berdasarkan peraturan terbaru Permen LHK nomor P92 tahun 2018. Kacamata Jawa atau nama ilmiahnya Zostrop flavus yang memiliki wilayah persebaran di Pulau Jawa dan Kalimantan. Panjang tubuhnya hanya 9,5 sampai 10 cm. Dengan warna tubuh dominan kuning, kacamata Jawa ini sangat mirip dengan kacamata laut. Namun ukurannya lebih kecil dan yang paling penting adalah ciri khusus yang menandai dari burung ini yaitu tidak ada garis hitam di antara paruh dan matanya, atau lingkar kacamata putihnya bersambung bulat penuh. Sedangkan kacamata laut, lingkar putih matanya terputus. Selain kacamata Jawa, ada dua jenis pleci lainnya yang masuk dalam daftar burung dilindungi, yaitu kacamata Wallacei atau Zostrop Wallacei yang memiliki perut dan sisi tubuh kelabu dengan dahi berwarna oranye dan garis mata hitam. Kemudian kacamata Sangihe atau Zostrop Nechkorni memiliki perut dan sisi tubuh kelabu dengan dahi berwarna hitam. Bagaimana dengan pleci Aurifenter, Buxtoni, dan Montanus yang sering dilombakan? Jenis Aurifenter kerap disebut Auri dan Buxtoni termasuk dari burung kacamata biasa atau Oriental White Eye, Zostrop Palpebrosus. Sedangkan pleci Montanus kerap disebut Monti, merupakan spesies tersendiri dengan nama kacamata gunung Mountain White Eye atau Zostrop Montanus. Meski pleci Auri, Buxtoni, dan Monti saat ini belum termasuk burung dilindungi, pleci mania perlu segera memikirkan upaya penangkarannya dan merawat dengan baik
burung pleci yang saat ini dimiliki agar tidak mati. Penangkapan liar tidak terus berlanjut dikarenakan banyaknya permintaan. Kalau tidak segera dilakukan penangkaran, bisa jadi beberapa tahun ke depan akan bertambah spesies burung pleci yang akan dilindungi. Video ini dipersembahkan oleh Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.